Belasa anak yatim piatu. Nama aku Amira, 23 tahun, tinggal di Penang. Sebelum kita mula, jangan lupa like dan subscribe. Okey, aku dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Ibu dan ayah ada, tapi nasib tak berpihak kepada kami. Ayah pergi tinggalkan kami masa aku baru umur 5 tahun. Ibu membesarkan aku dan akak aku, Lila, seorang diri. Lila, yang waktu tu baru 17 tahun, terpaksa berhenti sekolah untuk kerja sebab ibu meninggal. Bayangkan, waktu tu kami berdua dah macam suami isteri. Lila bangun awal pagi siapkan barang sekolah aku. Lepas tu bergegas kerja di kedai makan. Aku tahu, dia banyak berkorban untuk aku. Kami cuma ada satu sama lain. Semua orang tahu yang akak aku ni kuat. Dia kerja keras untuk pastikan keperluan harian kami cukup. Akak tak pernah mengeluh. Dia selalu nasihatkan aku supaya belajar sungguh-sungguh untuk dapatkan masa depan yang lebih baik. Beberapa tahun lepas, Lila kahwin dengan seorang lelaki yang dia kenal, nama dia Hafiz. Lepas kahwin, Lila dan Hafiz pindah ke Kuala Lumpur. Aku, yang baru je habis belajar, terus cari kerja kat Penang. Tapi, walaupun dah ada kerja, aku rindu sangat kat Lila. Setiap bulan aku ambil cuti, pergi melawat dia kat KL. Masa tu, setiap kali datang, aku belikan Lila barang-barang yang dia suka. Nampak dia gembira, aku pun rasa bahagia. Namun, tak lama lepas tu, keadaan mula berubah. Satu hari, aku dapat panggilan dari Lila, suaranya sayu. "Amira, datanglah rumah, aku perlukan bantuan," katanya. Aku terus bergegas ke Kuala Lumpur. Tapi apa yang aku tengok masa sampai sana? Like, follow dan share untuk part 2. Kalau korang ada cerita menarik yang korang nak share, kontak kami.